Alisson, who had nowhere to go, and it could be curtains for Liverpool. It's Sterling. คุณจะได้ตอบป่ะฮะแต่ละบ้าปือต้องมีคนไปได้ดิบ้านหยกบ้านหยกคุณรู้ดิสไลค์นี่หรอชั่วเท่งหรอเฮ้ยฟาสตุกอมแม่ตุกก็แต่งออกกอมแม่บ่เขาตุบ้านหยกลิปโป้ดื้อลิปโป้นี่จะตอบผาก็ดื้อลิปโป้ก็เป็นดื้อขัดตื้อเข้ามาแกบ้าปือตุกโอ้วัดตุกละก็บ้าก็ชี้ตุกภาษาเอ็มยูว่าแฟนๆเดียดื้องัดงัดกาวาเลยงัดงัดกาวาเลยไอ้ก็ดื้อลิBapa dia nak marah sangat ke apa aku tak tahu lah. Ni tengok kan. Bukan kau kutuk pun. Kau cerita benda betul kan. Kau cerita kena apa ni paling mahal. Kan? Kayu ke baguslah kelak kayu. Lepas tu atau kena bom. Kau atas tiba. Stadium kena bom. Ha? Anak kau buat benda. Anak back to the features of that one things. Tak bisa bahasa Inggeris. Anak kau buat benda. Ha, jangan marah ke kau kalau stadium kena bom. Kau marah ke tu? Orang Jerman tu. Dia yang pergi bom. Siapa orang Jerman? Jurgen Klopp. Oh, padahal lah. Eh, padahal marah kan. Tapi disebabkan tersebut tadi Jurgen Klopp tu, kau rasa macam minggu ni kau nak cerita lah pasal Liverpool. Kau gentle. Tapi sebelum tu kau nak beritahu dulu lah. Kau sebenarnya bukan penyokong Liverpool. Kenapa yang awak nak kata salam 1-0 Brighton? Kau macam tak faham kenapa ni kan? Wah, kau kaji. Oh, Liverpool kalah. Bukan tinggal kau. Alah tak sangat. Kata kau apa? Kau tak minat pun bola ni. Aku kena tengok balik episod-episod awal kau dulu. Kau bukan nak buat sangat pun. Oh, bola-bola ni kau tak nak pun. Oh, kalau boleh kau nak buat macam tips kecantikan muka. Haa kan? Boleh lah benda-benda macam tu. Kau tak minat kau jenis memang minat. Kalau sukan, kau jenis suka sukan tangan. Haa, jenis tangan laju kan? Macam congkok kan? Herung kan? Haa, jenis yang main jentik-jentik. Haa, kau suka. Jentik-jentik biji tu kan? Kau suka. Pah! Kau suka main. Tak kira lah. Tak apa. Jadi, jom lah. Kita dengar lah. Haa, kata lima. Lima ni lah fakta menarik pasal Liverpool. Nombor 5 ni dia pasal kongsi stadium. Ha, tak tahu kan Liverpool pernah kongsi stadium. Tak, minggu lepas kau cerita siapa MU team dia tu macam team biasa je kan. Ha, dia kongsi stadium dengan Manchester City kan. Liverpool pun dia pernah kongsi stadium. Atau dia kongsi stadium dengan siapa? Dia kongsi dengan Everready. Bukan, Everready bateri. Ha, yang letak dalam kereta kontrol. Apa lah jauh? Ha, jadi tu lah, dia orang kongsi stadium dekat mana? Kat Anfield. Ha, maksudnya tak boleh belagak. Maknanya Anfield ni dulu dia bukannya selama-lamanya memang Liverpool punya, tak. Dulu asalnya dia kongsi. Ha, Liverpool, Everton, dua-dua main kat situ. Ha, sampailah tahun 1891. Tok Nyang kau apa tak lahir kita. Ha, 1891, yang Everton dia pergi pindah main kat Goodison Park. Ha, nampak? Kau pandai sejarah. Sebab dulu kau ada diploma of the... Architectures dulu lah yang dulu punya kan, yang arkitek dulu-dulu tu lah yang tu. Pandai buat lawak kamu ni. Lawak bodoh. Tak tahu apa masa tu Everton dia keluar. Everton masa tu dia keluar disebabkan kena sewa mahal. Ha, macam tu lah. Main lagi zaman tu. Zaman 1891 ni dia orang memang main sewa-sewa lah. Tapi kira bagus lah sekarang dia orang tak sewa. Dia orang kira buat di stadium sendiri. Kau dengar ada satu kelab kat Malaysia tu lah. Dia belah area-area pantai timur. Negeri paling besar. Sampai sudah dia sewa stadium dan rumah mu. Stadium rumah mu di mana main ya? Faham Brotherhood ke? Ke Empire Tok Gajah? Di mana dia main? Cek sekejap lah. Eh, takut pula nak kecek. Nombor 4 ni Friendly Derby. Oh, betul. Friendly Derby. Betul. Ha, tahu antara apa? Antara hot kongsi stadium tadi lah. Everton dengan Liverpool. Dia orang ni memang Merseyside. Oh, Merseyside ni dia macam Messi dengan Ronaldo lah dia gitu. Kan mini dia sama kan. Ha,
Dia kata Merseyside mana friendly derby. Nama pun friendly, maksudnya memang baik-baik je lah. Kira orang kata macam contoh awak ada team member lawan dengan awak, macam tu lah, ibarat kita je lah. Tapi kepala laki dia, kepala wang yang hitam. Atas sebab dia kata gitu. Walaupun dia friendly derby, tapi derby ni lah paling banyak sekali red card. Berapa kau tak tahu, kau minta editor kau masuk. Sebab kau tak baca pun kau punya point tadi. Kau emboh je. Sebab Liverpool ni dia kena emboh je. Dia punya fan kan macam tu je. Tu gitulah. Jadi ni walaupun dia nama macam friendly derby gitu, tapi dia gaduh-gaduh kuat. Atas sebab benda. Sebab dalam kehidupan kita pun macam tu juga. Yang biasa tikam belakang siapa? Member. Betul tak? Hak yang biasa mati ke kawan? Siapa? Member. Okay, tikang kawan ni kau lama dah tak puati sebenarnya. Kau kalau yang dulu-dulu betul lah tikang pakai pisau betul. Sekarang kau risau. Dia pakai pisau tumpul. Ui, kalau kena pisau tumpul ni, seminggu jalan ngangkang. Kau dulu ada member kau, tapi kau memang tak berkawan sangat dengan dia. Sebab dia ada sokong bendera warna-warni tu kan. Kau pun tak sokong sangat. Dia kena tikang dengan pisau tumpul lah. Ui, seminggu jalan ngangkang. Penyudah makan ubat cacing. Kena cerita tu lah. Kau kalau banyak gelak ni, kena kecah ni kau suruh ni. Naik lagi ni, dislike ni. Kau kurang sikit lah gelak. Nombor 3. Nombor 3 ni pasal statistik Liverpool. Ui, kau nak cerita dua lah. Kau nak cerita paling hebat dengan yang paling teruk. Kau cerita hak teruk dulu. Atau Liverpool punya percentage untuk menang paling teruk dengan siapa? Dengan Manchester United. Sebab percentage untuk Liverpool menang dengan Manchester United ni 32% je. Cakap lah Liverpool ni kuat guana pun tak ada. MU lagi hebat. Oh, nampak. Glory, glory United, ya hair coach and work from home. Paling tinggi persentase dia adalah lawan Watford sebanyak 73%. Sebanyak nampak. Tu malas keluar ayat politik. Ni berdasarkan benda yang kau tengok lah. Kau tak tahulah betul ke tidak, tapi itulah. Maksudnya kat sini, andai kata besok-besok awak nak pergi betting, masa tu Liverpool lawan MU, awak nak pergi betting, jangan letak kat Liverpool tinggi. Jangan salah faham. Kau bukan cakap kat awak yang Melayu tu. Mak kena nak main betting bola. Main wukong pun cuci 10. Lagak nak main betting bola. Awak tu Islam, ingat sikit. Main judi-judinya. Kau meradam tu kalau cerita bak main judi ni. Dan kau singgung lah macam ni lah. Tak singgung tu dah. Singgung ni lagu tu masih dayu. Singgung-singgung lain. Singgung-singgung lain. Lain kena. Why dia kau ambil tu. Dah malah aku cakap punya. Nombor dua ni. Ini mesti kan nak mencagut kan? Tak. Nombor dua ni, dia pasal logo Liverpool. Kau yakin berapa ramai sangat yang tahu pasal logo Liverpool? Sekarang kau nak tanya, burung kat logo Liverpool tu benda nama dia? Mana saya tahu? Saya kan ikan. Tak tahu. Nama dia adalah Liverbird. Kau tak tahulah kau salah baca ke benda. Tapi memang nama dia Liverbird. Kalau translate bahasa Melayu, kau tahu benda apa? Hati burung. Hati-hati burung. Hati burung. Sebab tu Liverpool ni awak tengok dia boleh terbang tinggi kan? Kadang-kadang tu dia terbang tinggi sangat sampai dia lupa jalan balik dia. Itu konsep burung. Burung ni sama ada tu je. Dia terbang tinggi ataupun dia berak dekat orang. Dia dua tu je. Kau cerita benda tadi. Masa tu tahun 1992 dia ubah logo dia ni dalam perisai. Dia pakai lah sampai tahun 2000 something. Kau lupa dah. Lepas tu sekarang tak ada dah. Dia pakai logo dia memang Liverbird tu saja. Lepas tu ada LFC. Gitu je lah. Tu je lah cerita lah. Kau nak cerita ni sangat. Tak ada benda pun. Ada gitu je logo-logo lah. Nak buat guana kan. Cuma logo dia ni kalau awasan dia sama dengan satu logo tu. Tapi 2016 tu lah dia buat. Corner lah. Nak buat macam Liverpool kan. Tapi kena bantai pulak. Dengan JDT. Sorry. Tu tunjuk pulak. Nombor satu ni, kau rasa pun yang ni ramai dah tahu tapi kau nak cerita sikit sebab mungkin sikit penambahan untuk awak. Nombor satu ni pasal papan This is Anfield. Oi, ini atas siapa yang buat asal dia. Yang buat dia ni asal ni adalah Bill Shankly. Dia buat tu supaya dia takutkan tim lawan. Maksudnya bila tim lawan tu masuk kan, contoh player-player ni apa Manchester City. Yang salah faham, Manchester City masuk kan, dia nampak This is Anfield. Dia takut lah. Dia jadi macam, wish, malu.
masuk Anfield ni. Gitu. Memang akan ada. Memang akan ada satu perasaan yang macam tu. Anfield ni memang lain. Sampailah Liverpool ni tak ada piala. Liverpool tak ada piala, Jurgen Klopp masuk. Jurgen Klopp cakap apa? Kalau awak tak ada piala, jangan berani-berani nak gembah-gembah sampai pecah cermin tak. Jangan buat-buat-buat gitu. Jurgen Klopp marah. Kau ada masa tu? Kau ada tepi. Kau masa tu kau ni kerja sana lah. Itulah cerita dia. Kau jangan mudah percaya lah. Kau ni mudah kena tipu lah eh. Lain kali rambut jangan sikat tepi. Tapi sekarang, cuba tengok. Player sentuh ke tak? Sentuh kan? Sebab benda. Sebab kita dah banyak piala menang. Bukan lama, bukan cerita sejarah ni. Baru musim lepas, berapa banyak piala menang. Bagi muka lah. Kau 4 poin kau bahan dah Liverpool. Satu je apa. Satu nak lipok-lipok. Kau mulalah. Lagi dah saka lah. Tapi mesin ni kau akui lah Liverpool dia ada flop sikit lah kan. Dia berapa kalah dah kau rasa? Ada dah 3 ke 4 dah kalah dalam Liga untuk mesin ni. Kalah pun dengan kelab atau mana benda. Aston Villa, Brighton, Burnley. Burnley dia kalah? Tak tahulah, tak pastilah. Gitulah. Okay, mesin ni yang sedap MU lah kan. Dia sedap sebabkan Liverpool tu banyak injured. Kena ingat benda tu. Ingat kalau Van Dijk main, awak dapat ke 3 gol? Kau nak tanya? Nak cakap benda? Nak kata Aaron Wan-Bissaka Ben Wan Itan tu lagi sedap. Lagi sedap daripada Van Dijk. Aki yok lah. Aki? Oh, sebelum kau oleh Aki yok, baik dia. Jadi tu ada. Untuk Liverpool kau tak ada tambahan-tambahan. Macam MU tu kau ada macam masuk tambahan kan. Arsenal kau ada masuk tak ada. Liverpool kau tak perlukan masuk tambahan. Sebab memang dia gitu je. Yang penting dia kabinet dia full dengan piala kan. Itulah pandai nak cakap. Ya iyalah. Satu benda lah kita boleh belajar dengan Liverpool ni kan. Kita belajar tu ada masa kita kat atas, ada masa kita kat bawah. Benda tu yang kita kena belajar. Bila kita jadi fans ni, kita kena pandang kat arah tu. Kalau cari kawan dulu pun kawan. Kalau umur kawan dulu masa tingkatan 5, tingkatan 4, mungkinlah kau ni banter. Ada jenis kau suka kutuk kalau macam MU kalah kau kutuk MU. Tapi tak ada dah. Bila sampai tahap umur kau sekarang 18. Kau dah tak buat dah benda-benda gitu. Rasa muda kan? Jadi itulah. Jadi benda yang kau rasa awak kena ambil adalah bila kita menyokong ni, kita profesional je lah. Dulu orang kita tak payahlah kita nak mengutuk-ngutuk sama-sama kita. Tak ada benda pun kita dapat. Dia orang je buat duit kan? Relax je. Kalau awak nak kata pasal taktika, okey, alright. Tak ada masalah. Tapi kalau nak setakat cakap, salah tak semayang subuh. Pelaki lah, awak tahu mana. Salah dah tak beri zakat. Kalau pijok awak punya janggut tu, saja je ni kan. Kau lah dulu kau tarik janggut orang meninggal tau. Balik tu pijak kaku, karat, kaca gigi. Jadi macam biasa, awak like, subscribe, share. Lepas tu aku rasa minggu depan kau dah tak nak cerita pasal team. Sebab team yang hebat kat England pun kau dah cerita habis dah. Liverpool, MU, Arsenal. Yang lain tak hebat mana lah. Yang tu je lah team yang sedap. Chelsea. Itu je lah nanti sedap. Aku jadi macam biasalah eh. Like, komen, share, subscribe baik. Dengan itulah, beli kabat buat meriang tanah. Ada. Satu lagi kau nak minta maaf lah. Kau minta maaf sebab minggu ni kau rasa banyak sangat kau mengarut kan. Kau tahu kau sedar banyak sangat mengarut. Tapi kau nak malas nak buat balik sebab kau tak ada masa dah. Sebab kan nanti kau ada kerja kau nak buat. Jadi itulah, doa yang baik untuk kabat. Yalah, dah minta doa tu, assalamualaikum lah kan. Kita bukannya orang kata letak salik kat dada. Hepok lagi, tahu. Assalamualaikum. Yeah.